Dindek no mbah? Ya ban dek gila, mau nak kepek ban pena, ban pupuk meneh. Lah ngelunjir kok enak yang dua ini, nanti bacok. Alhamdulillah keperluan. Ah, ilaha illallah. Keperluan bau titi. Lewat sak menimbian, itu geopo gimana orang ora diane. Atene tak oseng-oseng, grengseng kalau peri. Nak se anu ki no apa empu upe. Sakmene ae go campuran mau mbah Uti tuku lombok ijo tak campur. Ae corona dipisitan. Cahyane bulan. Nek go rambaran wedhus iki. Dijemur sisik. Kalau kan dia belum apa. Nek kadung larang iki ya larang, ayo ngerti nak misale kalau kan iki musim ngambrek kan botok ra pingin kadang botok golek sitok ya rane. Ini jam waktu nih api-api telah mau nih murah gitu sih ah nih larang nih saat tekan bisa teko 5.000 yang desa ini cuantik ya ini kis sedengan cili-cili ini kini nambah itu mungkin menurut Mbak Uti kekaplaan ketuaan ya abang-abang dikasih wedus kasih tiket nih kambing di kambing. Aja di kasimbi kasimbinya mbah mbah anu kasini mbah mbah mari cem anu ngemai so enggak slum nanti ngemang namanya orang iso piye ta butuh nih mbah Uti kok enggak iso ini loh dok adik sing enek-enek ini loh biasanya emas iso emas emas beneran HP ya kok ini diocei terus di aduh nak ini lepok nak ini loh dok sanum ya Tuti cantiknya mana ya tak gitu sini tak madep kamera dong madep kamera tuh sama teman Bauti gimana lihat bunda lihat bunda lihat bunda cantik bunda dia cantik bundanya mana bundanya itu bundanya lagi ngapain dada sama teman Mbak Uti dada sahabat Mbak Uti dadanya liatin kamera dong sayang tak bilangin adek dibilangin sini namanya siapa namanya Sanum siapa. Assalamualaikum sahabat Mbak Uti, apa kabar semuanya, selamat pagi. Mbak Uti tadi pagi habis ambil apa namanya pete cino alias molom. Mbok jenenge apa nak gore sampean ini ki apa jenenge? Molom nek ning Jawa Medya ki molom ya, molom kene pete cino kene nak nang Lampung pete cino. Wis apa kono lah sik lek jenenge skape. Dina iki manfaatne iki katene tak grengseng, tak oseng-oseng karo teling karo lombok ungkul-ungkul ngono lho sahabat Mbak Uti. Ayo ikuti Mbak Uti masak grengseng iki apa? Molom ya. Ayo ikuti Mbak Uti ini semua bahannya. Masak simpel. Masak sing simpel ae ya. Bahannya lomboknya apa bumbunya mengiki lo brambang karo bawang putih karo lombok laos salam ngono ae engko dikai gula abang ngono engko tempene digoreng sik setengah kuning ngono ae to sapa-sapa berarti saiki arepe tak ulekke bumbune diulek nek terus apa di ayah iris ya kene kita ulek kae saiki lombok lagi munggah daun lo sapa-sapa Mbak Uti nanggune Mbak Uti lombok abang sak meniki saon saiki 9.000 dadi dispeng sok apa sama dikalikan 4 ya
Tadi sekilone hitungan dhewe piro jare ya Allah, lombok lagi naik daun tenan. Nambune Mbak Uti biasanya nang tritis-tritis kuwi ana pukulan. Alah mengen nek pukul si tok-tok, gek mau ya tak pek iki tak gawe campuran tinggo mang. Wis, demlek cek bumbune sak iki. Oh iya 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 Sanung. Iya, kayak kok gas gula tuh. Bismillahirrahmanirrahim, tempenya digoreng di sini. Terine kok digoreng di sini apa enggak, Mas? Terine digoreng di sini. Itu digoreng setengah matang aja, segaring-garing. Ini aja. Wes, ini aja, Mbak. Wes, ini aja, gak usah garing-garing. Masaknya saiki ya, sekali makan aja sekali. Kanggo sarapan. Saiki kanggo gongso bumbune. Keluarganya langsung masukin langsung tak sisir ini soalnya gue atas nggak nanti oleh bang cai lontong lele. Santet ini mati wangi lalu dicemplung nih apa namanya lantoro nih. Seger, iki lak mau lah anu to Mbak Citra apa? Molome kan tak tewek bang ben endek neh, kok nek ngepek ben penak. Terus iki kan iki lagi musim molom Mbak Anjo, tapi iki molome api-api, eman-eman arek gawe botok ya wis bosen. Tapi nek ora duwe, ya pingin nek duwe dhewe paling tak pai tak nggo lalap tok ae. Lah iki mau timbang kok mubazir ya dioseng ae men tepang. Ini Mbak Citra tak masukkan ininya. Ini kadang ini kanggo lalap apa jeneng urat-urat ngono kuwi. Ya nyambel bawang, nyambel tomat tak ngepek sak gompol, sak gompol. Oh. Rambut digoreng, Mbak. Wae, ya. Ye. Tempe nih sayur desa mari kita tambahi air sayur sap mong tim resep mulai ya. Oh ya rasa suwe-suwe juga Mbak. Tadi niki malam iki men tetep ijo ayu ngono men ora kuning. Sik le kenine dipunggoni. Tak wai sauri. Aduk jamur, aduk jamur. Kayak ini cin sak idik, men mantep, mantep sedap. Satu ini sama mantep ya. Terakhir, taburan toge aro tomat dan ayu. Bauti simple kan sekarang sudah matang, jangan terlalu lama togenya ya.
ya, matikan kompor. Bajunya cek kenapa nak? Teles, kenapa nak? Oh, disirati sama abang. Sanung tadi belum jadi mandi, belum. Kenapa? Kan suruh mandi. Sanung, bajunya basah kenapa? Disiram abang. Masalah adek salah kali kok disiram. Adek mau kemana? Mau bawa kemana itu? Masya Allah, putihnya pasti gini. Ini sudah matang sahabat Mbak Uti. Praktis, simple, cepat masaknya ya. Alhamdulillah, ngeseng molongnya wis mateng. Jane aku mau ya wis adus, lagi adus tapi kok sumuke kok rambang masih. Mari kita makan sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama buat siapa tahu ti? Zen. B. Lomboknya, gak pedes kah ibu? Mantap sekali ini lombok hijau. Sana mau? Enggak, pedesan. Mau pedesan? Iya. Iya. Sana mau? Enggak, ini lucu. Mau? Oke okay, nih. Oh, aja dia makan. Apa? Pakai endok. Enak enggak endoknya? Tadi pakai mak. Ayo Bunda masak apa? Sop apa? Sop apa? Tahu sama? Alhamdulillah. Enaknya enggak. Tapi tahu sih kalau di kebunan ada molom. Oh. Dioseng-oseng, digrengseng seperti ini. Pakai teri, lombok unggul, lomboknya kan bisa kayak ini. Ini hijau. Tapi hijau. Mantap yang ketulungan. Halo, saudara Mbak Huti. Lampung, terus Jakarta, Bogor. Gak harus siapa namanya. Pokoknya di mana kalian berada, saudara Mbak Huti semua. Kalau melihat konten Mbak Huti hari ini makan sarapan pakai oseng molom ya. Ayo kita sarapan. Selamat pagi semuanya ya. Apa kabar? Mbak Uti kangen lama enggak jumpa sama kalian semua ya. Sekarang kontennya ya apa namanya? Jarang. Soalnya repot sekali, lagi repot, lagi ribet ini ya. Sanung ya. Papa sama Jimmy sop bareng-bareng ya. Kalau nongkrong kayak biar ya. Iya nek tante. Bekasi nggak? Mantu. Tak pernah ada kabarnya sama sekali Bekasi ya. Ayam. Enak pedesnya mantul. Tak sepiring. Iki aku arepan imbuh meneh. Pokoknya enaknya mantul, goyang lidah dan mantul. Ulak nambah sekilo bobotku. Boleh no sayang. Boleh sayang. Pedot ya. Mangan ya terus soi putuku. Wes sahabatku, aku ada umbuh meneh. Saiki tak tutup video dari Mbak Huti. Mak-mak pedesen loh haha, tapi saya pengen nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Selamat mencoba.